Assalamualaikum. Hari ini kita cuba menyelesaikan masalah kereta pesona atau jentu yang tidak hidup kerana petrol tidak sampai ke enjin. Cara dia senang je. Buka tempat duduk bahagian belakang penumpang. Kita nampak cover ni. Cover ni congkir keluar. Okey, itulah fuel pump bagi kereta pesona ini. Kita buka hose hitam ini dan kita start enjin. Tengok keluar atau tak keluar minyak petrol di sini. Yang ni saluran masuk petrol ke dalam tangki. Okey, kita check current. Check kalau current tak sampai di soket ini, bermakna ada masalah electrical. Okey, kita check kita periksa pula fuel pump di dalam fuse box di dalam bonnet hadapan 15 mm. Ini adalah fuse kepada fuel pump. Kalau fuse tu okey, bermakna tak ada masalah. Selalunya yang menyebabkan minyak tak naik ialah kepada fuel pump relay. Fuel pump relay letak bawah steering. Ini cara dia. Kita buka cover yang tulisan putih. Kita dah nampak. Kita buka skru saiz 10-2 biji untuk kita keluarkan fuse box ini. Senang ya, senang. Kemudian kita kita tarik soket putih di belakang fuse box ini. Ini ya. Okey. Berhati-hati ya. Okey, sekarang sudah kita dapat keluarkan fuel pump relay yang menjadi masalah kepada minyak petrol tidak sampai. Inilah rupa dia. Sekarang saya beli satu fuel pump relay original untuk kita ganti di kereta pesona ini. Kita pasang balik ikut cara yang kita buka. Pasang balik. Lekatkan semula tempat asal dia. Pasang balik skru 10-2 biji. Dia ada satu atas, satu bawah. Kita boleh start terus tengok. Kalau pancut keluar macam ni, alhamdulillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga dengan sedikit ilmu ini memberi manfaat untuk kita bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.